Alhamdulillah alladhi nawwara qulubal 'arifina bi anwaril yaqin wa syaraha sudurahum bil ihsani wasairi ahkamiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahul awwalina wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد صدق الله العظيم معاشر المسلمين جمع رحمكم الله mari tingkatkan kualitas ibadah kita dalam bentuk khusyuk ikhlas karena Allah, maka ibadah yang disandarkan kepada keikhlasan, kekhusyuan akan menghasilkan kedekatan terus sampai mencapai mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim sampai Allah anugerahkan Khalilullah, kekasih Allah, perjalanannya sangat panjang dan melelahkan. Ketika seandainya beliau melakukan tidak karena Allah dan ikhlas menjalankan tugas, bagaimana tidak mencari Tuhan dengan caranya? Karena cerdas secara spiritual, membandingkan adanya bulan, bintang, matahari, yang pada akhirnya menemukan Tuhan yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ketika diberi tugas harus dihadapkan dengan ancaman yang berat, yaitu dibakar hidup-hidup. Ketika berjalan selanjutnya dipaksakan harus meninggalkan anak dan istri di tanah yang gersang, jangankan makanan, jangankan minuman, tumbuh-tumbuhan saja tidak ada. Semua dijalankan dengan keyakinan kepada Allah. Dari mana tahunya? Ketika menjelang akhir hayat, mau dibakar, mau dilempar api yang dahsyat, yang besar itu, Malaikat Jibril berbisik, Nabi Ibrahim, kau berdoa kepada Allah, aku yang menolongmu. Itu seorang malaikat yang punya keimanan yang paripurna, masih khawatir melihat bagaimana api sudah sedemikian dahsyat, kemudian Nabi Ibrahim sudah diikat dan tinggal dilempar. Jibril menawarkan, Ibrahim berdoa, aku yang menolongmu. Apa jawabannya Jibril? Saya yakin pertolongan Allah itu akan datang tanpa aku minta. Ini kalimat yang indah. Jibril, pertolongan itu pasti datang tanpa aku minta. Kenapa kok kalimat ini keluar dari lisan Ibrahim alaihi salam? Karena punya keyakinan yang tinggi kepada Allah di atas segala-galanya. Dari mana keyakinan ini? Punya cinta mahabbah kepada Allah melebihi anak istri dirinya, apalagi jabatan. Kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah di atas segala-galanya, termasuk anak istri dirinya sendiri. Jadi kalau sudah keimannya paripurna, mahabbahnya, cintanya kepada Sang Khalik, kepada Allah, melebihi yang ada di sekitarnya, termasuk dirinya, maka muncul keyakinan yang kuat,
orang yang aku cintai pasti akan datang menolong aku. Benar. Tawaran Jibril ditolak. Apa yang terjadi? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api, jangan panas, jangan dingin kayak di salju. Panas enggak, kayak salju juga enggak. Kalau kedinginan di kulkas juga meninggal juga akhirnya, meninggal kedinginan. Ini sejuk. 40 hari 40 malam ketika sudah api sudah mulai, sudah tidak ada bara lagi, dalam keadaan sehat walafiat, dalam tetap subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah tidak berhenti di situ. Itu mah cuma dibakar, tapi bagaimana seorang ayah harus menyembelih putranya dengan tangannya sendiri, sementara menangis sujud bertahun-tahun kepada Allah, minta Rabbi habali minas salihin, Rabbi habali minas salihin. Nabi Ibrahim kalau doa tidak kayak kita. Kita satu aja buru-buru, khusyuk enggak. Nabi Ibrahim berulang-ulang bisa sampai beratus-ratus kalimat itu diulangi dalam kalam sujud. Rabbi habali minas salihin, Rabbi habali minas salihin, Rabbi habali minas salihin. Nabi itu kalau berdoa enggak kayak kita. Nabi Adam itu Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam keadaan sujud 100 tahun. Di Jabal Al-Hindi, kalau kita sholat di depan Ka'bah, lurus menghadap pintu Ka'bah, itu ada sebelah kanan, itu Jabal Hindi namanya. 100 tahun dalam keadaan sujud tidak berhenti lisannya, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ibrahim juga gitu, bertahun-tahun, berulang-ulang, sudah ribuan kalimat terucap dari Rabbi habali minas salihin dari lisan Nabi Ibrahim. Ketika punya putra yang lagi disayang-sayangnya, harus ada perintah, menerima perintah, menyembelih dengan tangan sendiri. Nabi mana, manusia yang mana yang mampu melakukan itu? Tapi Nabi Ibrahim membuktikan bahwa cintanya kepada Allah di atas anak dan istri. Dilakukan dengan penuh keyakinan. Apa keyakinannya? Allah tidak akan pernah memberi mudarat kepada orang yang Allah cintai dan aku cinta kepada Allah. Allah hanya ingin menguji. Dan ujian ini untuk uswa buat kita. Allah ganti dengan seekor kambing. Jamaah rahimakumullah. Maka filosofi daripada pengorbanan, perjalanan, pengabdian Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya adalah butuh pengorbanan. Jadi abdi, bukan abdi Sunda, abdi bahasa Arab. Karena perintah Allah liya'budun. Allah ciptakan jin manusia untuk menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Kalau datang perintah, sami'na wa ato'na. Ketika Nabi Ibrahim ragu, apa iya ya Allah, saya harus menyembelih anak saya sendiri. Datang perintah besoknya berulang-ulang, yakin, setelah yakin, sudah. Lalu Allah menganugerahkan, tidak hanya yang mau menyembelih, tapi yang mau disembelih menerima. Tapi justru lebih tegas, anak yang masih belia ketika abahnya menyampaikan bahwa mendapat perintah Allah untuk menyembelihnya, apa jawabnya? Is'al ma tu'mar. Laksanakan bah apa yang Allah perintahkan. Anak siapa yang bisa seperti itu? Tidak ada di dunia ini siapapun seperti Nabi Ismail. Kenapa seperti itu? Karena abahnya minta, karena Allah, tujuan Allah, cinta Allah, maka yang diberikan Allah adalah anak yang luar biasa. Sebelum lahir Allah sudah ngabarin, Ibrahim nanti anakmu itu fabasyarnahu bi ghulamin halim. Aku beri kabar gembira Ibrahim,
anakmu itu tidak hanya jenius, cerdas, berakhlak mulia, tinggi, tapi adalah penyabar. Jadi kalau ngaku keturunan Nabi Ibrahim, ya Nabi Muhammad punya kesabaran yang tidak ada batasnya, punya akhlak yang mulia, karena halim itu adalah sabar dan akhlaknya tinggi. Karena zuriyahnya nanti ke bawah itu Nabi kita Muhammad, yang ditunjukkan oleh Nabi kita adalah akhlaknya mulia. Nabi yang agung mau mencium tangannya tukang batu yang kasar. Kalau sekarang ada yang ngaku-ngaku zuriyah Nabi dengan keangkuhan, kesombongan, bawa nasab, jangan-jangan itu palsu. Karena zuriyah Nabi tidak pernah yang bisa dimiliki kita orang biasa, apa? Akhlaknya mulia, yang dibaris oleh kakeknya Nabi Ibrahim, yang dibarisin oleh Nabi Ismail, yang diwaris oleh Nabi Muhammad, dibawa sampai akhir zaman. Lihat kiai-kiai Jawa, kiai-kiai Nusantara, walaupun jadi pejabat, jadi kiai, jadi apapun dia, tawadhu. Karena gennya J. Silakan Anda kalau percaya. Pesek-pesek begini masih gennya J. Kenapa anaknya mulia orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara? Karena punya darah ke Nabi Ibrahim. Saya sudah dikabar oleh mursyid saya, seorang wali Allah, 20 tahun yang lalu. Ustaz, jenengan punya darah ke Nabi Ibrahim melalui Zadatina Hajar. Apa iya? Ternyata sekarang manuskripnya dibuka. Bani Jawi adalah keturunan Nabi Ibrahim. Apa yang paling menonjol? Akhlak. Maka Nabi Ismail ini tunjukkan akhlaknya mulia. If'al ma tu'mar, laksanakan ya. Kena yakin dengan kesabaran tadi bahwa perintah Allah akan membawa kebaikan. Nabi Ibrahim mengabdi kepada Allah, mengorbankan jiwa raga termasuk anaknya. Apa yang disimpulkan di sana? Mencarap, mencari, mengharap mahabbah Allah. Kita beribadah kalau cuma mengharap pahala dari Allah, rugi besar. Saya dulu kalau bersolawat itu selalu mengharap 1 kali 10. Jadi suka saya kalkulator sendiri itu. Baca solawat, wah sama dengan 8 juta ini. Pikir-pikir sekarang, ya Allah, kenapa saya semakin bodoh, semakin tua, uban sudah banyak ini. Padahal yang terpenting di sana ketika kita beribadah, berzikir, bersolawat, yang kita harapkan adalah mahabbah Allah, ridha Allah. Pahala boleh bergunung-gunung, tapi kalau Allah belum menyatakan cintanya dan ridhanya, maka nanti bisa hangus semuanya. Karena zalim, karena riya dan lain sebagainya. Tapi ketika Allah menyatakan ridho dan cinta, Allah tidak akan pernah mencabut ridho dan cintanya itu kepada hamba yang sudah Allah nyatakan cinta dan mahabbah, walaupun dia hilaf. Hilaf berbuat dosa, hilaf tidak melaksanakan perintah Allah, tapi Allah tidak akan pernah mencabut. Beda dengan manusia, kita membantu 1, 2, 3 sampai 20 tahun bahkan membantu. Tahun berikutnya sudah enggak bisa membantu. Yang tidak bisa membantu itulah yang dibaca, bahkan difitnah, dibicarakan ke mana-mana. Maka kalau mengharap cintanya manusia, pasti dan siap-siap kecewa. Sekali lagi, kalau kita berbuat hanya mengharap perhatian manusia, cinta manusia, pujian manusia, harap-harap seperti itu, siap-siap untuk kecewa. Karena tidak ada yang abadi. Oh, jangankan orang lain, kadang-kadang suami istri, satunya sakit, sudah ditinggal begitu saja. Tidak ada duit, ditinggal begitu saja. Tapi ketika Allah menyatakan, aku ridho padamu, aku cinta kepadamu, tidak pernah dicabut. Dan itu abadi dunia akhirat. Mana contohnya? Nuaiman, sahabat Nabi, ikut perang Badar. Kemudian Allah katakan, semua yang ikut Badar, perang Badar, aku ridho, kata Allah. Jadi sahabat yang 300 sekian itu saya mendapat makom tertinggi, ridho Allah. Nuaiman habis itu kerjanya mabuk aja. Tapi karena Allah
sudah menyatakan aku ridho terhadap kepada engkau Nuaiman. Itu sahabat Nabi. Itu masyhur. Apa yang terjadi ketika menjelang akhir hayatnya 1-2 tahun, dia menjadi orang ahli ibadah, khusyuk, istighfar. Apa ujungnya? Husnul khatim. Kenapa terjadi walaupun sudah mabuk seperti itu, berbuat seperti itu? Karena Allah sudah menyatakan aku ridho kepada engkau Nuaiman. Maka ibadah yang kita lakukan harus pengabdian kita beribadah kepada Allah, berkorban harta benda dikeluarkan, termasuk berkorban kemarin, niatkan mencari mengharap mahabbah Allah. Saya kalau habis sholat, karena ada doa istimewa dari Nabi Khidir, itu asal usulnya itu pendek, tapi itulah Allahumma ja'alna minal mahbubin wa abaitna min diwanil bu'adai wal madrudin. Saya selalu ulang-ulang itu doa habis wudhu, habis sholat. Allahumma ja'alna minal mahbubin, ya Allah jadikan aku, kami ini orang-orang yang kau cintai. Kalau sudah dapat dari cinta Allah, gak peduli dengan yang lain, pasti nanti cinta. Gak cinta pun gak ada masalah, gak ngaruh. Doa itu penting. Dan itu saya menukil dari doanya orang yang, seorang yang luar biasa. Mas kawinnya doa itu umroh 70 malam setiap malam, gak boleh perek. 70 malam umroh setiap malam dari Tanaim, baru mendapat ijazah. Allahumma ja'alna minal mahbubin wa abaitna min diwanil bu'adai wal madrudin. Segitu doanya pendek. Kenapa doa itu begitu penting? Karena manusia kalau sudah dapat mahabbah Allah, ridha Allah, selesai dunia akhirat. Makom kita makom apa? Makom mendapat mahabbah Allah, ridha Allah. Maka dengan kita mengabdi beribadah kepada Allah, berkorban, mengeluarkan rezeki kita, apapun yang kita lakukan, secara pribadi atau segala kada punya jabatan, niatkan mengharap ridha Allah, mahabbah Allah. Apa yang didapat? Rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum ahlal bait. Innahu hamidum majid. Apa yang didapat Nabi Ibrahim? Rahmat dan barakah Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nabi Ibrahim nawar, ya Allah tidak hanya kami tapi keturunan kami nanti sampai akhir zaman. Kata Allah, iya, aku kabulkan doamu. Yang penting anak keturunanmu orang-orang yang ahli ibadah, tidak ingkar, tidak zalim. Maka kita ketika rajin beribadah, mengharap mahabbah Allah, ridha Allah, mengorbankan apapun yang kita miliki mengharap ridha Allah, pasti fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina ma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullaha fi sirri wal alan. Fa inna man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma a'inna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamminna bil afiyah. Allahumma ja'alna minal mahbubin. Allahumma ja'alna minal mahbubin. Allahumma ja'alna minal mahbubin wa abadna min diwanil bu'adai wal madrudin bijahi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya Allah ya rahamar rahim innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana wa ufir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.